Halo teman-teman YouTube, konnichiwa atau konbanwa, karena sekarang waktu saat saya syuting sudah malam. Oke, kenapa ngomong pakai bahasa Jepang gaya-gayaan? Bukan. Pada minggu lalu saya mengikuti enjoyaja.com untuk meliput acara di daerah Blok M, di Blok M Square. Nama acaranya apa? Nama acaranya adalah Eni Chisai 2017. Jadi itu adalah Japanese Traditional Festival in Little Tokyo Blok M, tanggal 13 sampai 14 Mei. Nah, waktu kesana saya datang, saya menemani mereka untuk ya ambil beberapa shot, ambil beberapa video. Dan waktu saya lihat kesana, acaranya menarik sekali, macem-macem. Jadi kayak di Jepang, di Tokyo, orang-orang pakai kostum-kostum yang kayak di komik kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melakukan street photo hunting. Jadi hunting foto untuk street photography. Acaranya menarik. Jadi buat teman-teman yang belum pernah hadir, nah ini saya pertama kali ke sana. Buat teman-teman yang belum pernah hadir, tahun depan pasti ada lagi. Datang, acaranya menarik banget. Banyak makanan, banyak juga yang jual minuman, terus tari-tarian, ada satu, dua panggung. Nah, dua panggung di sana mereka menyuguhkan lagu-lagu pakai bahasa Jepang, lagu Indonesia juga ada. Kemudian juga tari-tarian dan juga ada kayak karnaval. Jadi di sepanjang jalan itu mereka melakukan karnaval, jadi macam-macam yang pakai kostum segala macam, banyak banget. Dan seru banget untuk difoto. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah datang, datang tahun depan. Atau kalau perlu kita bareng-bareng ke sana, kita hunting foto bareng. Oke, bagaimana acaranya dan foto-fotonya kayak apa sih? Yuk, kita simak video berikut ini. Cus. Saya yakin di sini semuanya eksis punya Instagram, betul? Iya. Iya dong. Silakan selfie mau dimanapun asal di area Blok M, langsung upload di Instagram dengan hashtag. Tadi pagi brand ambassador di Transbank sudah hadir di tengah-tengah kita, Joe Taslim, betul? Ya, kemarin sore. Kalau tidak ada halangan, Yuki Kato juga akan hadir bersama-sama dengan kita. Oke. Makanya kita nggak berani kita ngomong.
Bumbunya beda ya? Bumbunya beda. Boleh. Dia pakai apa kalau Dynamite? Dynamite itu pakai spicy mayo. Wih, spicy mayo. Jadi emang beda sama yang original. Terus ada mayonnaise. Kemudian di dalamnya tuh katanya ada ada Dynamite, ada bumbu pedesnya.